Di dalam sholat minimal 17 kali kita sudah meminta kepada Allah agar diberi petunjuk, ihdinash shiratal mustaqim, tunjuki ya Allah kami jalan yang lurus. Maka itu Bapak Ibu, kalau pian bisi anak pian mucil, ada kakaruan, gawiannya maksiat, dipadahi macam-macam, gak maksiat juga, nyabuk, judi, nyabung, magat, macam-macam ya. Kata kau diisah maksiatnya, dinasehati kata kau juga, maka, atau bisi laki nanti nak mucai. Sembahyang kalau mau, pemasikit kalau mau, buri kalau mah duit saja begawi kada, atau bini-bini nang pina mucai, ya, umumnya. Sembahyang kalau mau, berjilbab kalau mau, kalau rumah baju yukensa, bae SMS-an lawan lelaki yang lain. Umpamanya. Maka pian kirim makan patihah, anak namu cai hadiahkan patihah, laki namu cai hadiahkan patihah, bini namu cai hadiahkan patihah. Kita sebanyak hai Allah untuk anakku, sabarannya al-patihah sampai membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bujuk hati minta tepat waktu, ihdinash shiratal mustaqim. Bayangkan anak pian nang mucai tadi, ya Allah tunjuki anakku jalan nang lurus. Laki mucai, ihdinash shiratal mustaqim. Bayangkan laki pian nang mucai tadi, ya Allah tunjuki lakiku jalan nang lurus. Bini mucai, banyak bisi bini rupanya. Ihdinash shiratal mustaqim, ya tunjuki bini-biniku jalan yang lurus, ya Allah. Berapa kali? Amun hanap dahsyat itu 41 kali. 41 kali. Minimal setiap malam selama seminggu. Hadiahi anak, hadiahi laki, hadiahi bini, hadiahi keluarga. Nah, habis isyakar, bacaan ya, 10 kali. Waktu ihdinash shiratal mustaqim, bayangkan orangnya, anak kita tadi, atau orang tadi, tunjuki ya Allah, tunjuki. Kita ada berdaya, nah kaya apa aja, salaman tak memberi petunjuk, Allah memberi petunjuk, kata aku petunjuk, minta lawan Allah. Minimal, pokoknya kalau, ini malam apa ini? Malam Senayan, malam Salasa, malam Arba, malam Kamis, malam Jumat, malam Ahad, malam paling kuat malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Jadi dari malam Senin sampai Ahad seminggu gawi supaya dapat petunjuk Allah. Kita kada berdaya, jangankan kita hendak meminta petunjuk orang, diri kita pun kada berdaya. Jadi waktu ihdinash shiratal mustaqim, bayangkan diri kita, bayangkan anak kita, bayangkan keluarga kita supaya diberi Allah petunjuk. Yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Allah sesatkan siapa ditunjuk dikehendaki Allah, Allah beri petunjuk siapa yang dikehendaki Allah. Maka itu mintalah kau petunjuk kepadaku ya Allah, pasti kau beri petunjuk. Makanya dalam sholat waktu membaca ihdinash shiratal mustaqim, minta petunjuk diri kita, anak, istri, suami, keluarga kita berapa. Bahkan Abah Guru Sakumpul memperkuat lagi ujar Sidin, usahakan setiap sujud nah membaca subhanallah rabbiyal a'la wa bihamdi, baca
Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Lebih-lebih pada sujud terakhir. Ya. Ya Habib.